Diperkenalkan pada November tahun 2020 lalu, Xiaomi merilis smartphone terbarunya yang diberi nama Xiaomi Poco M3. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Poco M3 di penghujung akhir tahun 2021. Pada bagian layar, Xiaomi Poco M3 ini mempunyai layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi kerapatan 1080x2340 pixels, sedangkan pada layar smartphone ini, masih menggunakan layar bertipe IPS LCD dan sudah memakai pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Pada bagian kamera belakang, Xiaomi Poco M3 dibekali dengan 3 buah kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 48MP kamera utama, 2MP kamera makro dan 2MP kamera depth sensor. Sedangkan untuk bagian kamera depannya tersendiri, Xiaomi Poco M3 ini dibekali dengan kamera depan yang memiliki resolusi 8MP untuk kebutuhan selfie Anda. Smartphone ini sudah menggunakan sistem operasi Android 10, MIUI 12, sedangkan pada sektor dapur pacu, Xiaomi Poco M3 ini menggunakan chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662, yang akan dipadukan dengan CPU Octa-Core 4x2,0GHz dan 4x1,8GHz dan GPU Adreno 610. Xiaomi Poco M3 ini ditenagai oleh baterai berkapasitas sangat besar, yakni 6000 mAh dan didukung dengan fitur pengisian cepat fast charging sebesar 18 watt. Dikutip dari situs resminya, harga Xiaomi Poco M3 di bulan Desember tahun 2021 ini sangat bervariasi. Untuk kapasitas RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Sedangkan untuk kapasitas RAM 6GB dan memori penyimpanan 128GB dibanderol dengan harga Rp2.199.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Poco M3 di penghujung akhir tahun 2021. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.